Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar membentuk tim kerja untuk pemenangan Pilpres 2024. Pembentukan tim pemenangan Anies Caimin dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri pasangan Bacapres dan Bacawapres hingga pengurus parpol koalisi. Pembentukan tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menggantikan kerja dari tim 8. Anies menyebut tim pemenangan ini akan diberi nama Badan Pekerja Anies Muhaimin atau Baja Amin. Kedepannya ada Badan Pekerja Anies Imin, jadi Baja Amin yang dibentuk. Baja Amin ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi, konsolidasi antar unsur dalam koalisi. Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8.